Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bonsai. Jumpa lagi dengan saya, Captain Nusantara. Pada konten kita kali ini, kita akan melaksanakan pengepresan dan pengawatan pada bahan bonsai Mirten. Bisa kita perhatikan bersama, bahan ini sudah cukup rimbun, cabang-cabangnya, tunas barunya sudah tumbuh cukup panjang dan cukup besar untuk ukuran batang utama yang seperti ini. Tapi bisa kita lihat juga ada yang sudah membesar, tapi ada juga sebagian lain yang masih sangat kecil dan pendek. Ini dikarenakan kerimbunan ini ada sebagian dari cabang yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Mungkin juga karena aliran nutrisi yang tidak seimbang. Jadi, kita laksanakan pengepresan khususnya pada cabang-cabang yang sudah panjang dan relatif lebih besar. Bahan bonsai Mirten ini termasuk tanaman semak, di mana batangnya tidak terlalu besar tapi keras. Untuk pertumbuhannya sendiri juga cukup lambat, dalam arti untuk pembesaran batangnya, tapi dia akan relatif lebih memanjang, khususnya pada cabang-cabangnya. Jadi dia akan memanjang kemudian melandai karena batangnya yang tidak terlalu besar untuk menahan dari panjang dari cabangnya sendiri. Tapi bahan ini juga memiliki daun yang cukup kecil, percabangan yang cukup banyak dan rapat, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebuah bonsai. Setelah kita laksanakan pengepresan, kita lanjutkan dengan pruning daun-daunnya. Di sini kita laksanakan pruning untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengawatannya. Selain itu, untuk meregenerasi daun-daun yang sudah tua, dan dia akan menghasilkan daun-daun yang lebih kecil. Kenapa kita mengharapkan daun yang lebih kecil? Karena dengan daun yang lebih kecil akan lebih mengesankan bahwa pohon ini adalah pohon yang sangat besar. Dengan daun yang kecil akan terlihat batangnya akan terlihat lebih besar, sehingga kesan tua yang diharapkan dari sebuah bonsai semakin menonjol. Selanjutnya kita lepas juga kawat-kawat yang kita gunakan untuk mengarahkan bentuk dari batang utamanya. Karena saya perhatikan di sini sudah kawatnya sudah mulai masuk ke dalam kambiumnya, dan ini sebagai salah satu indikator bahwa batang ini sudah tidak akan kembali ke bentuk semula. Selain itu, dengan pelepasan ini dalam perkembangannya akan menghilangkan bekas luka-lukanya. Karena dengan semakin berkembang, jadi
kesan dari terlalu banyaknya campur tangan manusia akan terminimalisir. Kita laksanakan pengawatan dengan menggunakan kawat yang sesuai dengan besar cabangnya, karena tentunya cabang ini masih sangat muda dan masih sangat mudah patah, sehingga kita juga harus ekstra hati-hati dalam pengawatannya. Jadi dalam pengawatan ini saya hanya sekedar untuk memposisikan supaya cabang-cabangnya lebih landai, lebih mendatar, karena ini tentunya karena cabang baru, tunas baru, dia berusaha untuk tumbuh ke atas. Kalau posisi tumbuhnya terlalu ke atas semua, jadi kesan rimbunnya itu jadi hilang. Dengan kita sedikit melebarkan posisinya ke samping, akan jadi terkesan lebih lebar dan lebih rimbun. Mungkin ada sahabat bonsai yang memperhatikan juga, kenapa bahan sekecil itu tapi menggunakan pot yang sebesar itu. Ini saya laksanakan karena masih pada masa pertumbuhan, dalam arti sengaja saya buat seperti ini untuk mempercepat pertumbuhannya. Kalau saya gunakan pot yang kecil, di mana pot yang akan saya gunakan di saat bahan ini sudah jadi, tentunya pertumbuhannya akan sangat lambat. Demikian sahabat bonsai, jika dirasa bermanfaat silakan share, like dan komen. Saya sangat berterima kasih juga kepada sahabat bonsai yang baru menemukan channel ini untuk subscribe dan klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan konten berikutnya. Salam hormat saya, Kapten Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.